Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dimas di channel Melihat dari Atas. Kita sekarang sedang berada di kawasan jembatan Suramadu, Surabaya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di belakang saya ini ada jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Surabaya dan Pulau Madura. Nah, kita hari ini akan menerbangkan drone ya teman-teman. Kita akan menerbangkan drone di kawasan jembatan Suramadu ini. Nah, bagaimana teman-teman keindahannya di bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah kawasan dari jembatan Suramadu. Nah, ini ya teman-teman. Ini saya ke sini posisi jam sekitar jam 5 ya teman-teman nih, sekitar jam 5 kurang. Kondisinya hampir mendekati petang ya teman-teman. Nah, bagaimana keindahan kawasan jembatan Suramadu ini jika dilihat dari kamera drone? Yuk langsung saja kita explore ya teman-teman. Gak usah berlama-lama lagi, kita akan take off dari sini. Stay tune at Melihat dari Atas. Persiapan take off ya kita teman-teman. Ini persiapan take off. Kita akan explore dan melihat kawasan di sekitar jembatan Suramadu ini ya teman-teman. Nah, sekilas saja jembatan nasional Suramadu atau jembatan Suramadu adalah sebuah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan, tepatnya Timur Kamal ya teman-teman, dengan panjang kurang lebih sekitar 5.438 meter. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia untuk saat ini ya teman-teman. Nah, jembatan Suramadu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Iya teman-teman, bisa teman-teman lihat sangat panjang sekali. Di seberang sana itu adalah Pulau Madura ya teman-teman. Jadi ini saya posisi tepatnya di Suramadu Viewpoint kalau di Google. Bisa teman-teman lihat di map atau di Google itu Suramadu Viewpoint. Nah, saya berada di sini ya teman-teman. Nah, ini ya untuk pemandangan dari jembatan Suramadu di sisi Surabaya. Nah, indah sekali ya teman-teman. Ini saya posisi di sini itu sekitar jam 5 sore ya teman-teman. Jadi sunsetnya wow, sangat indah sekali. Nah, ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat pemandangan kota Surabaya jika dilihat dari wilayah Suramadu ini. Indah sekali ya teman-teman. Di sebelah sana ada Tanjung Perak ya teman-teman. Nah, di sebelah sana ada Tanjung Perak, itu di sebelah barat ya teman-teman. Ini posisi kita berada di sebelah barat dari jembatan Suramadu. Nah, yang di depan ini adalah Selat Madura. Indah sekali ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ke Surabaya, apalagi pas waktu sore, itu asik teman-teman di sini. Bisa ngopi sambil menikmati sunset di sekitar jembatan Suramadu ini. Viewnya memang keren sekali. Indah ya teman-teman. Ini kita balik memutar, kita lihat lagi ya teman-teman. Ini berada di sebelah barat dari jembatan Suramadu. Nah, ini lurus saja di sini itu adalah Tanjung Perak. Ya teman-teman, indah sekali. Ini kita coba berkeliling ya teman-teman. Nah, di bawah situ ya teman-teman, di sebelah kiri ujung itu banyak sekali warung yang berada di pinggir pantai. Jadi bisa menikmati ngopi sambil
melihat pemandangan di sekitar jembatan Suramadu ini. Ini ya teman-teman, banyak sekali perahu-perahu dari nelayan yang mencari ikan di sekitar jembatan Suramadu ini ya. Indah sekali ya teman-teman. Sempatkan untuk berkunjung ke kawasan Suramadu ini jika teman-teman berada di Surabaya, terutama siang atau sore, asik teman-teman di sini. Bisa ngadem di sini juga, ngopi sambil melihat pemandangan ya. Ini posisi sekarang lagi surut ya teman-teman. Jadi posisi sekarang sedang surut airnya. Ya, teman-teman di sini. Nah itu yang saya ceritakan tadi, di bawah itu banyak warung, banyak penjual atau banyak warung ya teman-teman di sebelah kanan. Nah berwarna-warni itu adalah warung kopi atau cemilan atau makanan juga tersedia di sini. Ini ya teman-teman. Jadi inilah jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Nah, indah ya teman-teman. Panjang sekali untuk jembatan Suramadu ini, karena memang untuk saat ini itu masih jadi jembatan terpanjang di Indonesia ya teman-teman. Sekali. Jadi nyore sambil melihat pemandangan di sekitar jembatan Suramadu ini sungguh asik sekali ya teman-teman. Saya sendiri di sini juga betah untuk berlama-lama karena bisa sambil menikmati kopi dan juga melihat pemandangan yang keren sekali di sini ya teman-teman. Pemandangan di Surabaya jika dilihat dari kawasan Suramadu ini ya teman-teman. Nah, ini banyak sekali perahu nelayan di sini. Dan ke sini teman-teman nggak perlu khawatir karena banyak sekali warung makanan yang berjualan, yang menjual aneka makanan dan juga minuman. Nah mungkin sekian ya teman-teman explore saya hari ini di kawasan jembatan Suramadu ini. Dukung terus channel saya dengan cara like, comment, share dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.